Sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok @m.yur pada tanggal 23 Desember tahun 2023 telah diperlihatkan aksi seorang ibu saat menyelamatkan hewan peliharaannya yang sedang berada pada kondisi sekarat. Sebenarnya aksi itu bisa menjadi adegan haru, tapi entah kenapa bisa menjadi lucu juga. Awalnya sang ibu terlihat memakai jilbab pink yang ingin menyelamatkan hewan peliharaannya yang sudah mau mati. Karena itu, sang ibu mengangkat ikan keluar dari akuariumnya. Terlihat sang ibu meletakkan wajah ikan tersebut di depan mulutnya. Ibu itu pun meniup-meniup wajah dan mulut ikan itu napas buatan. Ibu itu mungkin punya harapan kalau meniup ikan tersebut dia bisa bernapas kembali. Jelas saja aksi itu tidak akan berhasil. Alih-alih hidup kembali, ikan itu malah menunjukkan ekspresi datar.